Bang, acara hari ini di wihara apa sih, Bang? Jadi kita memperingati ulang tahun wihara Amurfa Bumi Karet ya, yang ke 104 tahun. Jadi kalau pagi kita sembahyang dulu. Setelah sembahyang ada kegiatan namanya pangsen. Pangsen itu melepas ke makhluk hidup, kadang burung, kadang ikan gitu. Setelah itu lanjut makan siang. Makan siang umat-umat, nggak harus umat sini, umat dari manapun datang, bisa kita jamu makan. Gitu. Terus sampai sore, nanti ada gambang kromong. Gambang kromong, itu juga rutin tiap kali ada acara, pasti kita ada gambang kromong. Karena wihara ini selain ibadah, tuh orang ada tradisionalnya. Harapan kita sih sampai kapanpun wihara ini terus berdiri. Terus ramai makin maju. Kalau kegiatan sendiri ada apa aja, Bang? Kegiatan ibadah kalau satu bulan itu kan ada 4 kali. Kita berpatokan pada lunar kalender. Lunar kalender di tanggal 8, tanggal 15, tanggal 30, dan tanggal 1. Berarti sebulan 4 kali. Enggak setiap hari Minggu atau hari libur. Kalau hari Minggu ibadah biasanya muda-mudi. Mudah-mudi itu kalau Minggu pagi sampai jam 12 siang ada ibadahnya. Kegiatan-kegiatan lain selain itu kalau bakti sosial juga kita ada yang biasa 3 bulanan sekali. Selain bagi-bagi sembako, jadi ada kerjasama dengan rumah sakit, dokter-dokter. Jadi kita adain pengobatan umum, kerjasama dengan kelurahan-kelurahan di sini. Kasih ya, Bang. Jadi kan kita tahun 2022 itu mendadak dapat somasi dari perusahaan swasta. Saya nggak bisa sebutin namanya lah ya, biar aman. Selama ini kan 100 tahun berdiri ini, kita wihara jalan masuk ya ini aja gitu loh, nggak ada jalan masuk lain. Dari zaman bapak saya kecil pun kalau kita mau sembahyang ke wihara ini, ya lewatin jalan depan itu aja, yang jalannya berdampingan sama kali. Aksesnya cuma satu, nggak ada akses lain. Di tahun 2022 kita digugat bahwa kita telah menggunakan tanah dia selama ini, gitu loh. Kita dituntut ada nominal sebesar 1,3 miliar, sertifikat tanah kita di ibaratnya di mau dimilikin lah oleh PT tersebut. Sebenarnya kalau kasus ini, kalau saya bisa bilang, ini patut diduga ya, kerjaan mafia tanah kalau menurut saya. Gitu loh. Karena yang mau dicaplok bukan aset wihara aja, ada aset Pemda DKI di dalamnya berupa kali yang mau dikuasai oleh perusahaan tersebut. Gitu. Sampai sekarang masih bergulir, kita posisi lagi kasasi, jadi ya masih belum selesai sih. Ini kan Wamen pernah kemarin sempat ngadu nggak sih soal? Udah Pak. Justru karena kita kalah di pengadilan negeri, kita cari jalan sampai akhirnya Pak Wakil Menteri Raja Juli Antoni datang ke sini. Beliau kita undang kita audiensi di kantornya. Di kantor Pak Wakil Menteri juga dia udah menjelaskan bahwa ya ini kesalahan oknum di masa lalu gitu loh. Tolong diperbaiki deh. Tetap sampai sekarang kan, walaupun SK pensertifikatan sumber daya air itu sudah keluar, BPN tetap nggak berani nerbitin sertifikatnya. Jadi saling nahan gitu loh antara BPN, PT tersebut. Gitu. Di situ aja, Pak. Berarti ini selama masih bergulir, warga tetap masih boleh. Karena memang itu jalan kita satu-satunya, Pak. Nggak ada jalan lain. Bukan hanya jalan kita, kali pun juga melewati 4 kelurahan, muaranya di belakang kita, kali Kerukut. Cuman kali ini yang dilewatin gitu loh. Jadi kalau sampai kita ditutup, kali ditutup, udah nggak ada. Nah, airnya mau kemana gitu loh? Apa ya nggak satu kecamatan banjir, Pak? Karena ya selain akses kuihara, kalinya juga cuma itu doang, nggak ada kali lain. Gitu. Perkiraannya kasasi gimana kalau abang sendiri melihatnya? Melihat kasasi ya, ya tergantung hakimnya deh kayaknya. Kalau hakimnya mau melihat ada besar hati ya, kan udah tahu orang patuh tanah negara satu
tempat ibadah, siapa yang mau dibela? Apakah perusahaan swasta yang mau dibela? Gitu aja, Pak. Terima kasih, Mas Heri.